Biasa. Sekarang saya berada di rumahnya Mbak Wagini, tepatnya di dusun Pondok Asem, Desa Kalipahit, Kecamatan Tegal Trimo. Beliaulah yang bernama Mbak Wagini. Saya bertani iki, Mbak. Nah, cabe njenengan nanti ngali, Mbak. Kres apa, Mbak? Saya ini salah satu pusaka yang sudah dilihat sama Mbah Wagini, dan pusaka tersebut berbentuk ular. Baik, jadinya pasti tapi kerajaan sampai ke KI. Ya, kat gua, ya, kat. Kan ono. Mesti ono, ono angkel ya. Nggih. Kayak kirasat ye, kapan kan itu kan. Nggih, Mbak. Kan lagi megae ya, api ya. Nggih. Kerangkane niku. Kecara ego. Itu selendang langsung muncul terusnya Pak E langsung muncul ulo terus niki nyemplung teng kanal nyekel niku. Baik, yon ini ya. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.